Oke, okay, yay, rekaman pertama Yakuza Zero. Gue udah nyampe chapter 3. Mari kita lihat ke depannya bakalan ketemu apa. What the What is that? Thumbnail. Gue mau lihat lagi, gila itu. Aduh, gak bisa gue lihat, sial. Gue mau lihat itu orang, buset dah. Gue langsung ngelihat ada health bar aja. Itu penjaga tangga. Oke, jadi kita mengincar cewek bernama Nozomi untuk dijadiin kayak semacam bawahan gitu. Dan kata nih cewek si Takako, dia itu cewek yang profesional. Gue ada feeling kalau nih cewek tatanya nenek-nenek nih. Kayak di isekai reviewer. Kenapa kita perlu ngincar Nozomi? Kenapa gak ngincar kakek-kakek yang tadi? Ya, kita ketahuan. Jotaro. Ayo. Gila. Kungfu loh. Home run. kita dapat skill baru dari. Usus. Itu kok jadi kayak nunchaku, baseball bat ya. Siapa lagi tuh yang nge-steam chat? Hey, lagi main. Cia. Wo. Woi, brengsek. Gue mau mukul yang ini. Jangan ganggu. Itu monyet. Dapat gerakan baru gua. Walah, sedih amat ini tempatnya. Apartemennya ini kayak apartemen di anime Mao sama. Ada yang nonton nggak? Gue jadi super wibu banget kayaknya pas mainin game Jepang. Biasanya gue wibu, tapi kalau misalnya mainin game Jepang jadi super wibu. Oh, chapter 3 udah selesai. Lah, kita belum ketemu cewek yang namanya Nozomi. Gue kan masih penasaran beneran nenek-nenek apa enggak. Soalnya gue ada feeling tatanya nenek-nenek. Fuck! Haha! Easy. Wow. Tangkap apa? Ih, nyebelin. Lu bakalan gua tangkap. Maupun lu gak mau, ataupun mau. Bro, gue gak mau rekam lama-lama. Kasih tunjuk yang mana yang namanya Nozomi. Biar gue gak penasaran. Dia pake. Dia mau minjem celana gue. No. No. Lu suka sepeda? Makan nih roda. Tuh pake tuh di channel lu. Gua udah gak ngerti deh ini video tentang apa. Kita gak ketemu si Nozomi. Siapa sih ceweknya tadi? Gua juga udah lupa. Kita gak ketemu. Gua pengen ketemu, abis itu gua mengakhiri video ini. Tapi enggak, ternyata gak ketemu. Sial. Oke, setelah beberapa jam kemudian gua bermain Yakuza Zero, gue menemukan kartu yang namanya Nozomi. Dan ya, dia itu nenek-nenek. Tos. Dikacangin. Itu Aqua loh. Itu Aqua. Please jangan di-demonetize. Kalau itu alkalin. Alkalin baterai ya. Woo.
Wow. Ya, mantap. Aduh, ternyata itu quest toh. Gue yang gak nyadar. Oke, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya. Karena gue akan membuat satu video lagi di mana gue menamatin game ini. Sumpah dah, gue suka banget sama game ini. Karena gue bisa ketemu sama Mbak-Mbak Indomaret dan Pikachu. Jadi, nantikan video selanjutnya.